propolis itu kan aku bawa kemana-mana, dan itu bukan bukan untuk, aku belum tahu dia bisa untuk gatel lah apa gitu kan, bisa untuk luka apa, aku tahunya cuman jaga nafas kita seger gitu, terus buat tenggorokan aku enak gitu kan, karena mau nyanyi kayak gitu kan, mikirnya kayak gitu aja. Tapi pas itu teman aku digigit nyamuk, jadi dia bilang, ada bawa balsem nggak, Ling, gitu kan. Aku bilang, balsem, nenek-nenek aja bawa balsem, aku masih kayak gitu kan. Enggak ada balsem, aku bilang gitu kan. Tapi udah aku ada bawa ini, gue bilang gitu. Terus dia bilang, propolis, katanya, mahal dong, langsung kayak gitu. Ah, aku bilang, enggak mahal kayaknya ya, aku bilang dia gitu kan. Terus udah gitu, ya udah katanya, coba aja daripada nggak diolesin apa-apa. Terus dia semprot oles kakinya. Terus ya udah kayak biasa nyanyi gitu kan. Pas sampai udah terakhir makan-makan, kok kakiku nggak gatel katanya gitu. Kakiku kok nggak gatel gitu. Sama-sama. Terus langsung dia lihat nggak ada bekas, bener nggak ada bekas, nggak gatel. Jadi udah gitu dia bilang, eh mana, mau pinjam dong katanya gitu. Nah pinjam, pas yang udah kasihin, iya propolis. Terus dia bilang, berapa nih sih, mahal loh, biasa propolis sih mahal loh gitu kan. Aku masih bilang, sekotanya nggak nyampe 400, aku masih bilang kayak gitu, jawabnya kayak gitu kan. Terus dia bilang, ih mau dong katanya gitu kan, bagus nih katanya gitu kan. Propolis kan bagus banget, maksudnya tuh untuk luka gitu kan. Malah dia yang jelasin, sis, paling banyak. Iya, aku sampai kaget juga waktu yang COVID itu. Gila, itu nolongin orang banget deh untuk Masalahnya tenggorokan. parah, sis. Iya, itu Kalau dia, aku sih, sama. kalau aku, makanya kalau misalnya ada promo ya, promo ini pasti ambil sih. Promo propolis. Iya. Jadi ambil ambil dulu, tawarkan kemudian. Soalnya pasti kalau yang anak punya anak kecil pasti mau. Gitu. Kalau oh ini bisa buat ini ya. Anakku tuh dari kecil ini langganan body lotion. Body lotion Atomy kan, karena lavender gitu. Cuma kan si body lotion kan cuman kuat tuh 6 jam ya. Sesudahnya dia suka kena lagi. Nah, kalau udah kena kan sama dia suka digaruk-garuk sampai darahan, akan ku semprot, sis. Iya, itu bagus. Ini langsung nanti ya, begitu ini udah selesai selesai padam nih live-nya, langsung aku lari ke bawah. Bruce, Bruce, sorot, 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 semua. Soalnya dia Iya, banyak bagus loh. banget itu. Iya, bagus banget itu. Anakku pernah digigit sama ini. Aku kayaknya pernah share di grup kita. Digigit sama ini kumbang. Iya, apa kumbang? Hai, Kak Rahman. Juga sama kumbang itu udah bengkak dah jarinya. Udah nangis terus, udah hangat. Aduh, aku udah kaget. Jadi udah carinya propolis spray itu. Jadi itu semprot, udah dia kayak agak kering, semprot lagi. Udah kita kayak udah parno gitu kan. Karena itu kan biasa memang kena gigit itu kalau udah bengkak, udah yang kayak yang demam apa gitu kan, itu udah bahaya banget. Tapi itu kempes, beneran kempes. Terus dia nggak sakit, dia bilang nggak sakit katanya gitu. Memang bagus sih. Dan pernah juga suami kan pergi sembahyang kubur. Nah, biasanya kan di baliknya itu kan banyaklah rumput gitu kan. Jadi nebas-nebas rumput, kena gigit juga sama. Jadi semprot itu, jadi benar-benar kemanapun di saku minimal ada propolis spray. Lagi Harus dia ada. kecil. Iya, Kalau bagus aku sih sih, itu sih. kalau misalnya pergi kemana-mana sis, anakku kan suka makan segala macam kan. Jadi kalau udah dia makan segala macam, mama sakit semprot, mama sakit semprot. Soalnya Iya, daripada, bagus. iya daripada kita pusing gitu,